perempuan itu selalu dilihat sebagai sesuatu yang kurang gitu. Mm-hmm. Sehingga untuk apa dibiarkan memiliki hak untuk memilih misalnya gitu? Untuk apa diberikan persamaan karir atau gaji kesempatan. Dalam kesempatan dan karir gitu loh. Jadi kita tuh jadi kayak terbatas gitu loh, dirugikan. Dan sehingga menurut aku cita-cita bersamanya nih, manusia itu punya banyak PR dalam dunia modern ini. Kita punya masalah kemiskinan, bencana alam dan segala macam. Problem yang harus diselesaikan oleh manusia, baik perempuan maupun laki-laki, itu tuh banyak. Dan kenapa lu cuma menggunakan setengah kapasitasnya, yaitu kaum laki-laki saja, sebagai problem solver. Lu kan kayak tidak mengindahkan setengah dari potensi yang tidak terpakai ini. Yang sebenarnya punya peran yang besar peran untuk melakukan. Kalau lu include dia dalam maskapai problem solver, mungkin nggak sih problem-problem yang dihadapi manusia itu bisa lebih cepat terselesaikan?